Berikut ini cara untuk yang namanya mengubah DPI ataupun ukuran layar HP Oppo. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini cara cepatnya. Kalian buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalian pilih saja di kolom pencarian ini. Ketik yang namanya versi. Nah, yang ini ada namanya versi di bagian tentang perangkat. Pilih yang ini. Nanti kalian lihat di sini ada namanya versi. Nah, di sini ada namanya nomor kompilasi. Jadi kalian pilih atau ketuk 6 kali dengan cepat. Aktifkan dulu opsi pengembang, kemudian masukkan kunci layar. Nah, Anda kini di mode pengembang. Kembali ke bagian pengaturan, lalu kalian guli ke bawah. Pilih pengaturan tambahan. Guli ke bawah sedikit, ada opsi yang namanya opsi developer. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengubah DPI-nya di sini, guli saja ke bawah. Nah, ya ini ada lebar terkecil. Kalian bisa atur nilai ini atau screenshot dulu untuk pertama kali supaya kalian tahu nilai default-nya. Nilai ini kalau semakin besar kita ubah, itu semakin kecil layar kita. Nah, seperti ini. Jadi harus hati-hati. Nanti kalau terlalu kecil, itu akan sulit disentuh. Kalau kita turunkan, dia akan semakin besar. Jadi silakan dicoba pada ponsel Oppo-nya masing-masing.